Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Jika Anda sudah menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Karena dengan begitu Anda akan mendapatkan selalu notifikasi terbaru dari video-video saya yang terbaru. Jika Anda sudah melakukan tersebut, berarti Anda sudah menjadi subscriber MBA channel. Dan Anda akan mendapatkan informasi mengenai benda-benda bertuah dan Anda sudah pada channel yang tepat untuk membahas benda-benda bertuah. Oke, langsung saja. Di depan kita ini sekarang sudah ada sebuah batu mustika ya, batu mustika. Ya, teman-teman tahu apa ini? Batu ini disebut Jala Sutra atau Jala Sutra ya, batu mustika Jala Sutra ya. Jala Sutra yang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman tahu batu mustika tapak jalak, biasanya dia di batunya ada garis-garis membentuk angka plus atau silang ya. Tapi kalau Jala Sutra atau Jala Sutra ini garis-garisnya seperti urat ya yang menongol. Seperti ini. Jadi dia nongol seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan. Ya. Ya, dia menongol ya. Nonjol seperti urat-urat di batu ini. Dan garis-garisnya ini tidak beraturan, tidak seperti tapak jalak yang membentuk suatu tanda seperti tanda panah atau tanda silang. Nah, teman-teman pernah mendengar mungkin batu Jala Sutra ini. Batu Jala Sutra ini fungsinya adalah untuk menangkal ya, menangkal hal-hal buruk negatif dari serangan-serangan gaib. Misalnya serangan seperti telu, santet, guna-guna cukup diletakkan di satu tempat, dibungkus dengan kain putih atau kain hitam, diolesi minyak, dirawat sebulan sekali maksimal atau seminggu sekali dioles minyak, ditambah satu dupa juga boleh. Jadi ini memang sudah berenergi alami atau kodam alami, dari sananya sudah ada energinya ini untuk melindungi ya pemakainya ya, melindungi rumah pemiliknya dari kebakaran, kerampokan, kecurian ya, terutama kecurian melalui hal-hal gaib. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, seperti tuyul. Jadi tuyul itu tidak akan berani jika ada benda seperti ini, mustika ini, di dalam rumah Anda. Jadi seperti dipagarin, dan rumah Anda seperti mempunyai pagar gaib. Teman-teman yang suka kecurian tuyul, ini bisa digunakan. Letakkan di ruang tamu atau di tempat penyimpanan uang. Bahkan ya, batu Jala Sutra ini banyak digunakan ditaruh di bank ya. Teman-teman boleh percaya boleh enggak. Jadi beberapa informasi yang saya dapatkan, batu Jala Sutra ini biasa diletakkan di tempat brankas uang di bank-bank ya. Ini saya bicara masalah gaib. Teman-teman boleh bicara, teman-teman boleh percaya atau tidak. Saya hanya utarakan. Jadi teman-teman mungkin tahu batara karang bisa digunakan untuk menarik dana atau istilahnya ngamen. Biasanya pemilik-pemilik batara karang atau jenglot, mereka suka menggunakan bendanya untuk menarik uang atau menarik dana. Nah, batu Jala Sutra ini mempunyai kodam alami yang cukup kuat, bisa menangkal, siap bertarung dengan BK ya, BK atau jenglot ya. Ini percaya atau tidak percaya teman-teman ya. Jadi memang banyak ditaruh di brankas-brankas uang, terutama di bank ya, yang jumlahnya banyak uangnya. Jadi biasanya seperti batara karang atau jenglot mampu menyedot uang-uang tersebut gitu loh. Cukup ditaruh benda ini, Jala Sutra ini bisa menangkalnya ya, karena kodam alaminya juga kuat. Nah, teman-teman lihat di sebelahnya ini juga adalah batu Jala Sutra ya. Jala Sutra juga, tapi ini serat emas sebenarnya. Kalau teman-teman ada lihat serat emas yang seperti di sininya berwarna emas, garisnya emas, batunya hitam, itu malah bukan yang asli ya teman-teman ya, itu sepuhan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itu adalah sepuhan. Kenapa saya bisa bilang sepuh? Karena
orang-orang yang pengepul-pengepul benda-benda seperti ini saya banyak kenal ya. Jadi saya banyak dapat pengalaman dari mereka bahwa yang garis-garis emas itu malah sebenarnya mereka sepuh mewarnai sendiri. Jadi kalau yang seperti ini alami teman-teman ya. Ini ada seperti butiran-butiran emas. Ini juga bisa untuk kekebalan dan kerejekian ya teman-teman. Jadi manfaat batu Jolo Sutra itu tergolong batu yang bagus, batu mustika yang oke dan keren. Kalau teman-teman mau pakai, bagusnya ini dibungkus dengan kain, bungkus kain warna hitam. Mau dijadikan kalung lebih baik. Jangan dikantongin teman-teman ya, kecuali teman-teman buang air ya. Kalau sedang buang air, kantongin nggak apa-apa. Tapi kalau seharinya dibungkus kain hitam, ini dikalungkan, itu akan lebih bagus dan berefektif gitu ya. Jadi karena benda kodam kuat ini sebaiknya jangan diletakkan di saku atau di tempat rendah, sebaiknya di atas pinggang digunakannya. Ini sih hanya semacam suatu penghormatan kalau buat saya kepada gaib yang bersemayam di sini. Semua kembali ke kepercayaan masing-masing, tapi saya akan selalu menganjurkan jika Anda tidak mau melakukan seperti itu, semua saya kembalikan kepada Anda gitu loh. Kalau Anda inginkan khasiat yang bagus, lakukan seperti tata cara yang saya ajarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga bisa aktif tahan sajam, tahan tembak, bahkan kekuatannya bisa sampai anti cukur. Ya, teman-teman ya. Jika dirawat dengan sungguh-sungguh, ini bisa anti cukur. Jadi anti cukur itu sebenarnya bagaimana kita merawatnya, bukan kita pegang langsung anti cukur ya teman-teman ya. Dan anti cukur juga tidak akan bekerja jika saat kita gunting rambut, karena tidak dalam keadaan bahaya gitu loh. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, megang anti cukur rambutnya gak usah digunting, itu pemahaman yang salah. Oke teman-teman, mungkin sekilas saja seperti itu mengenai batu Jolo Sutra atau mustika Jolo Sutra yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat menambah wawasan Anda mengenai dunia mustika. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.